warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lara, salam satu hobi, salam sedor dari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor. Oke, teman-teman, di video kali ini kita mau tes akurasi senapan angin Meroder Malabar lagi. Yang kemarin kehabisan stok, sekarang udah ready kembali. Nah, ini stok terbarunya, mau kita tes akurasinya. Nah, biar teman-teman yang beli tidak ragu-ragu dengan akurasi Meroder Malabar OD38 ini. Oke, mantap sekali ini. Kurang lebih jaraknya 25 meter. Untuk larasnya masih menggunakan laras H2S Super. Oke, mantap sekali. Dan untuk peluru yang cocok, seperti biasa, karena Meroder Malabar ini cocok buat big game, cocoknya Hercules, teman-teman. Yang berat-berat pelurunya, pokoknya Hercules tetap yang nomor 1 di CVA Sodor. Oke, kita mau tes akurasinya dulu, nanti kita bahas tentang senapan angin Meroder Malabar ini, dan juga kita perlihatkan nanti stoknya yang ready dari popor apa saja, seperti itu. Oke, itu masih kosong ya, titik di situ. Oke, itu titiknya yang baru, mantap sekali. Apakah masih ngumpul di situ? Oke, mantap sekali. Plung lagi, teman-teman. Groping cuikit banget. Groping rapet namanya. Oke, mantap sekali. Kita tambahin lagi. Oke, mantap. Plung satu lubang, teman-teman. Mantap, plung satu lubang. Oke, tak tambahin lagi. Oke, tunjuk lagi. Mantap, plung satu lubang. Oke, tambahin lagi, teman-teman. Plung lagi satu lubang. Mantap sekali, teman-teman. Oke, plung lagi satu lubang. Mantap sekali. Oke, teman-teman. Oke, plung lagi satu lubang. Mantap sekali. Kita tambahin lagi. Oke, plung lagi satu lubang. Kita tambahin lagi. Mantap banget, teman-teman. Oke. Oke, plung lagi satu lubang. Jadi besar banget itu lubangnya. Mantap sekali, teman-teman. Oke. Plung lagi satu lubang. Oke, teman-teman, tak tambahin satu lagi. Siap. Oke. Plung. Oke, mantap banget itu. Jadi dropping dikit banget, rapet sekali. Jadi mantap banget ini senapannya. Oke, ini dia senapan angin Meroder Malabar OD38. Ini manonya di depan. Tadi kurang lebih anginnya di 2500 psi. Oke, mantap sekali. Ini manonya di sini ya, teman-teman. Merdeka, merdeka. Mantap sekali. Oke, ini tinggal hampir 1500 atau 2000. Oke, mantap banget. Ini dia senapan angin Meroder Malabar. Oke, kita lanjut lagi bahas senapan angin Meroder Malabar ini. Sodor. Oke, teman-teman, di kalian udah lihat ya senapan angin PCP Meroder OD38 Malabar. Mantap sekali ini dia. Yang kemarin belum kebagian stok dari senapan angin PCP Meroder Malabar. Oke, mantap sekali. Sekarang udah ready kembali, teman-teman. Stoknya banyak banget dan juga varian popornya banyak banget. Ini tadi udah lihat ya, tes akurasinya mantap banget. Plung satu lubang, groping rapet banget, gak ada satu jengkal. Oke, mantap sekali, teman-teman. Ini dia yang kemarin teman-teman kehabisan stok dari senapan angin PCP Meroder Malabar, sekarang udah ready kembali, teman-teman. Oke, sekarang kita mau bahas sedikit lagi tentang spek dari senapan angin Meroder Malabar, biar teman-teman tambah ingat spek dari mulai laras, chamber, tabung sampai dengan popornya. Oke, mantap sekali, teman-teman. Oke, disimak baik-baik videonya biar kalian ingat dengan spek dari senapan angin Meroder Malabar. Oke, sebelum itu jangan lupa diklik tombol subscribe dan
tekan tombol loncengnya dulu biar CVA Sodor tambah maju, tambah semangat, dan juga membenahi apa yang sering kita salah seperti itu. Oke, kita bahas larasnya dulu teman-teman. Untuk larasnya ini menggunakan laras H2S Super OD13 alur 12 panjang 60 cm. Mantap sekali. Untuk peluru yang cocok ini laras Hercules. Peluru yang cocok pakai Hercules teman-teman, seperti biasa, soalnya Marauder Malabar ini dia speknya buat big game. Mantap sekali. Kalau buat buruan-buruan kecil bisa, tapi untuk jarak long range memang agak sulit seperti itu. Kalau buat big game soalnya powernya joss banget, jarak 20-30 meter buat berburu hama babi, wah cocok banget untuk senapan angin PCP Marauder Malabar ini, soalnya powernya FPS bisa 1000-1100an. Mantap banget, pokoknya buat berburu hama babi bisa sekali. Kalau kena area fatal pasti mati teman-teman, pasti. Oke, untuk jarak akurasinya ini grouping rapat 50-60 meter udah bagus kalau jenis yang Marauder Malabar ini, soalnya memang ini speknya buat big game teman-teman. Meskipun kaliber 4,5 kalau buat berburu hama babi ini cocok banget, soalnya yang penting kita powernya teman-teman, power kalau udah mantap wah pasti cocok banget buat berburu hama babi, tupai atau biawak, wah cocok banget. Oke, untuk cara melawat laras ya, biar teman-teman tambah ingat. Nah, untuk cara merawat laras ya, gua mau banget dari depan sini diisi minyak, minyak sayur, oli atau yang lain-lainnya boleh banget. Nah, itu langsung biar sampai sini nanti ditembakkan biar nyembur dari depan seperti itu, atau enggak kalian isi peluru saat minimal 1 hari 1 kali biar alur dalamnya itu biar awet teman-teman, enggak mudah karatan, dan juga kalau ada kotoran biar keluar seperti itu teman-teman, nanti laras kalian biar awet. Dan untuk yang lainnya merawat laras itu jangan digonta-ganti pelurunya. Kalau cocoknya Hercules, ya Hercules terus, jangan digonta-ganti pakai yang lain. Nanti malah alurnya rusak, gak bisa dipakai lagi. Nah, itu yang menyebabkan larasnya ngaca seperti itu. Oke, untuk di luar laras ini udah ada serobong OD19. Mantap sekali, ini udah ada serobong ya. Dan untuk cincinnya ini ada satu ya teman-teman, cincinnya ada satu, letaknya di tengah, ini cincin besar jadi dia udah aman. Nah, kalau dipakein cincin di depannya lagi nanti malah larasnya agak turun ke bawah, nanti malah terjadi gimana ya, rubah akurasinya seperti itu. Jadi ini memang disetel cincinnya satu ya, memang itu teman-teman, jadi lebih aman. Kalau ditambahin cincin lagi dia malah ketekan ke bawah, nanti malah akurasinya rubah seperti itu. Oke, untuk tabungnya teman-teman, ini tabung dari bahan dural. Oke, OD38 untuk kapasitas anginnya seperti biasa 2700-2800 PSI. Mantap banget, 2700-2800 PSI bisa buat beberapa kali tembak sih mas. Nah, kalau OD38 ini bisa 40-50 kalian bisa kalau setelan irit. Kalau setelan full power yang kayak tadi biasanya 20-30 kalian udah bisa, tenang saja. Dan untuk merawat tabungnya teman-teman, merawat tabungnya gampang banget, kalian jangan sampai kehabisan angin. Nah, itu kuncinya, jangan sampai kehabisan angin. Kalau kehabisan angin, wah udah berbahaya seperti itu. Kalau ngisi anginnya, wah repot teman-teman, beneran ya. Jangan sampai kehabisan angin. Kalau udah 1000 atau 1500 buruan langsung cepat-cepat diisi teman-teman, seperti itu. Oke, untuk manometer ada di depan sini teman-teman. Nah, ini manometer, kalian bisa lihat tekanannya 2700-2800 PSI, jangan diisi sampai lebih biar karet kecil yang ada di tabung ini biar awet, gak mudah bocor seperti itu. Biasanya teman-teman kan ngisinya sampai 3000 lebih, wah jangan teman-teman, karetnya yang berbahaya, karet kecilnya, soalnya yang nahan angin ini adalah dari seal. Seal itu terbuat dari karet dan juga ada masanya seal karet itu jadi sobek seperti itu teman-teman. Ya, mantap. Oke, untuk
pengisian angin udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya. Mantap banget. Untuk chambernya masih seperti biasa, chamber Meroder Malabar, dia menggunakan chamber Dural seri 6 pembuatan semi CNC. Mantap sekali. Dalaman masih Dural atau baja seperti itu. Oke, chamber tumpuk ya teman-teman, dia menggunakan chamber tumpuk pembuatan semi CNC ya. Oke, untuk tarikannya dia menggunakan tarikan seat lever, jadi tinggal ditarik gini, tembak. Mantap banget kan. Sel kokang ada di sebelah kanan, gak bisa di kiri, ini di sebelah kanan teman-teman. Mantap banget. Untuk magazine ada juga, nah ini magazine-nya, dan juga single shoot. Nanti kalian juga dapat bonus magazine dan juga dapat bonus peredamnya. Mantap sekali, dapat bonus peredam. Nanti juga kita setel dari sini, magazine juga kita setel dari sini. Mantap banget pokoknya. Beli di CVA Outdoor udah ada, dapat garansi tes akurasi. Nah, garansi akurasi 2 minggu, garansi tabung sampai 2 bulan. Mantap banget teman-teman. Nah, untuk garansi akurasi 2 minggu kalian harus hati-hati untuk akurasinya, jangan digonta-ganti pelurunya. Seperti garansi tabung sampai 2 bulan. Mantap banget. Untuk triggernya teman-teman, ini triggernya menggunakan trigger klasik, udah ada safety triggernya juga. Mantap banget, ada safety trigger. Kalau dicolokkan ke kanan, dia otomatis kunci seperti ini. Kalau ke kiri, nah kembali lagi. Mantap banget. Oke, mantap sekali. Oke, untuk popornya ada beberapa variasi popor ya teman-teman. Ada popor bolong yang saya sukai seperti ini, ada juga popor klasik, popor hunting juga ada. Mantap banget. Oke, ini dia Meroder Malabar. Ada juga setelan powernya ya teman-teman, di belakang ini tadi setelan slow loh saya, tapi wah, kekuatan powernya itu teman-teman mantap banget. Untuk Meroder Malabar memang ciri khasnya dia powernya kuat sekali, buat berburu hama babi cocok banget. Pokoknya Meroder Malabar the best kalau buat berburu big game hama babi, cocok banget. Oke, mantap sekali. Oke, kita lanjut ke harganya. Ini harganya gak ikut cuci gudang ya teman-teman, gak ikut cuci gudang. Harganya Rp2.400.000, dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, peredam, sama STKS. Dan ada tambahan bonus, kalian pilih bonus, ada tripod, peluru satu kaleng, ada juga kaos senapan air, kaos kamu. Mantap sekali. Dan nanti kalian dapat subsidi ongkir, ongkirnya cuma Rp100.000 seperti itu, biar dapat subsidi ongkir. Ini harganya Rp2.400.000, nanti kalian dapat bonus tambahan, bonus tripod, peluru satu kaleng, atau diambil kaosnya juga bisa. Kalau masih stok, masih ada kaosnya, nanti kita tambahin kaos. Kalau gak ada ya pilih dua di antara peluru satu kaleng atau gak tripod senapan angin seperti itu. Ini dia senapan angin PCP Meroder Malabar. Dan kalau kalian pengen beli tele, ini yang saya tes tadi, tele speak ukuran 3 12x40, ini harganya murah meriah, cukup Rp650.000. udah tahan getar dan juga udah ada lampu di rentalnya. Mantap sekali. Oke, kalian yang kemarin udah kehabisan stok, buruan teman-teman biar gak kehabisan lagi. Ini dia senapan yang PCP Meroder Malabar, ready banyak. Untuk popor dan variasi popornya juga banyak sekali. Mantap sekali. Oke, udah tahu ya akurasi dari senapan ini Meroder Malabar ini. Wah, tanpa diragukan lagi, pokoknya Meroder Malabar kalau buat berburu big game pasti mati kalau kena area fatalnya seperti itu. Oke, kita akhiri dulu ya perjumpaan kita di video kali ini. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Terima kasih buat teman-teman yang senantiasa menonton channel CVA Outdoor. Semoga kalian lancar terus rezekinya, panjang umur, sehat selalu. Oke, terima kasih. Saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam outdoor dari CVA Outdoor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Outdoor.